Menyambut bulan suci Ramadan, 10.000 pelajar mengikuti doa bersama untuk negeri di Masjid Raya Bandung, Jawa Barat. Diharapkan bulan Ramadan bisa menjadi momen kedamaian bangsa Indonesia setelah pemilu. Menyambut bulan Ramadan, 10.000 pelajar di Kota Bandung hadir dalam doa bersama untuk negeri di Masjid Raya Bandung, Jawa Barat. Doa bersama digelar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi jalannya ibadah yang akan ditunaikan selama bulan suci. Pelajar dan guru juga memanjatkan harapan momen Ramadan menjadi momen perdamaian bangsa Indonesia setelah menyelesaikan hiruk-pikuk pemilihan umum. Oleh karena itu, ini adalah contoh yang baik dari para siswa dengan menggambarkan mereka begitu bahagia, begitu ceria, begitu bersatu, menyongsong masa depannya yang lebih baik. Oleh karena itu, kepada tokoh-tokoh bangsa juga, pada semuanya, elit-elit politik juga, saya berharap mudah-mudahan kita semua di Ramadan ini memanfaatkan momentum untuk kebaikan, kemaslahatan, dan kejayaan Indonesia. Selama Ramadan, Yayasan YPDM Pasundan berencana mengadakan rangkaian ibadah untuk warga muslim. Di antaranya, pengajian, bantuan sosial fakir miskin dan yatim piatu, hingga penyaluran zakat. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan.